harganya masih sama kayak tahun ya kayak bulan 2 bulan lalu. Ada session 2 volume 3. Session 2 volume 3 undiannya masih harganya sama. Ada motor utamanya, motor Frigo yang sama Frigo. Ada mesin mesin cuci enggak keluar hari ini, kulkas yang keluar 2 pintu, TV 45 inch. Ada handphone Samsung 3 unit. Terus kita ada voucher top 100, 14 voucher dalam amplop. Satu amplopnya lumayan lah pasti. Bisa buat belanja lah sebulan gitu untuk amplop. Wis. Iya. Aku voucher aja deh. Tiga lihat nih yang beda sih. Ikut kan download Grand Batam pastinya kan. Terus ada lagi enggak pertanyaan teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau seputar itu undian hanya itu, tapi kita juga ada perform kayak akustik live 2 Mei. Iya, kita akan undian yang keluar adalah hadiah utama kita mobil Honda CR-V Prestige. Cara mendapatkannya seperti apa? Sama. Harus jadi punya Grand Batam, kita punya webnya. Apa apps-nya? Di-download dulu Grand Batam. Aku gameplay. Nah, nanti belanja pelipatan 100.000 tinggal ke informasi kita atau di bawah ada yang melayani ya. Yeah. Di top 100. Itu ada tim kita, tinggal lapor ke mereka, nanti mereka akan bantu. Itu aja utamanya nanti digabungin mobil juga itu. Jadi dari undian yang setiap 2 bulan ini, yang enggak menang pun kita undi lagi di undian masuk yang terakhir. Ikut lagi di final gitu loh. Jadi semua diundi jadi satu. Kalau dulu kan kita masih pakai kupon ya. Agak ribet gitu kan, banyak banget. Nah, sekarang enggak perlu pakai kupon lagi. Jadi tercatatlah undiannya di masing-masing punya handphone itu, di apps-nya mereka Grand Batam. Berarti memang belanja 100.000 dapat kupon setelah penghitungan di aplikasi. Kasir ya? Aja langsung kok, maksudnya di tempat kita, tim kita Grand Batam langsung kasih tahu, dia udah tahu. Misalnya cuma 97.000 nih, itu nggak akan dapat poin. Oh gitu. Ya, ya. Tetap harus lebih dari 100.000. Gitu. Kalau 100 pas masih dapat. Gitu. Kalau nonton sama pacar nggak dapat lah ya. Oke, Mbak, makasih. Ada beberapa tambahan dalam komunikasi ini, mungkin di awal Maret nanti ada Genki Sushi, kita mau buka Genki Sushi. Genki? Iya, first outright dan mungkin untuk sekarang only one di Grand Batam. Genki Sushi dan Urban & Co. Iya. Oke. Di Maret ini kuliner semua. Genki Sushi kuliner, kalau Urban & Co. Urban & Co kan bag and shoes. Oke. Bag and shoes, dia national brand. Oke. Pasien Dep Store belum masuk? Enggak kita. Sementara kita memang belum ada untuk Dep Store fashion ya. Jadi kita sementara memang tetap pegang sama Uniqlo dan H&M. Tetap. Bulan Maret besok. Maret ini. Iya, Maret besok ini. Sampai berapa tempatnya mana? Paling lambat mungkin di pertengahan, paling lambat yang di pertengahan. Yang Sushi tadi di lantai berapa? Sushi di lantai ground floor. Ah, ground floor. Oh, bawah ya. Iya, dekat di area yang di dekatnya lobby 2. Lobby 1. Di dekat Starbucks. Oh, Starbucks. Oh. Ya, itu nanti besar. Cukup besar sih lokasinya. Terus yang kedua? Urban & Co di samping H&M, samping dokter. Selatan ground floor juga di atrium, di lobby 2, di atrium 2. Kalau itu di atrium 1, di lobby 1, kalau ini di atrium 2. Bulan Maret? Bulan Maret. Nah, sampai bulan ini udah ada yang tutup nggak tenan kita? Kalau sampai sekarang nggak ada yang tutup kita. Nggak ada, survive semua ya? Bagaimana? Survive semua. Sementara untuk yang di Grand Batam begitu. Oh, oke. Okay. Jumlah ini tenan total semua? Jadi berapa tambah 2 biji? Banyak. Jadi kalau dihitung kita kan totali kita untung ini 192 ya. Tapi untuk yang buka saat ini udah 100 lebih. Oke. Udah totali 100 lebih. Kalau yang emang belum tutup adalah anchor-anchor yang besar. Lantai 3 ujung dan lantai 2 yang ujung.
tapi ada beberapa calon yang memang mau masuk gitu. Oke. Okay. Beberapa tenan baru di Grand Batam Mall. Apa saja boleh tahu, Mbak? Ada Genki Sushi. Genki Sushi nanti akan buka di bulan Maret. Itu dia pertama di Grand Batam dan mungkin satu-satunya nanti di Grand Batam. Oke. Okay. Kemudian ya, itu dan juga ada Zizu Konsu. Itu bread, dia bread untuk jenis bread, makanan ringan lah ya. Okay. Gitu. Untuk, dan juga kita ada Urban & Co, Fashion and Collection. Oke. Okay. Dengan ada penambahan 3 tenan baru di Blamaran nanti itu, Grand Batam Mall bisa dikatakan sebagai mall seperti apa nanti? Untuk mallnya kita mau dengan upgrade lebih baik lagi, lebih bagus lagi dengan brand-brand, tambahan brand-brand yang lebih menarik lagi. Berarti memang jadi betul-betul mall trend center mall untuk keluarga ya? Untuk dan mall family mall, kita family shopping mall. Jadi semua di sini lengkap, ada untuk anak bisa, muda-mudi bisa, untuk orang tua juga bisa. Dari segi fashion, F&B, semuanya kita lengkap. Jadi kalau setelah ini nanti di bulan Mei ya, ada ulang tahun ya? Di bulan Mei ya. Ulang tahunnya sebenarnya tepatnya di bulan April. Ya, cuman kan kita akan adakan nanti di bulan awal bulan Mei. Okay, karena bertepatan dengan lebaran Ramadan di bulan April untuk puasa. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Genki. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.